Selamat datang di channel ini. Jadi video kali ini sesuai dengan janjiku, gua udah beli pulsa guys, 10.000 nih, mantap. Iya, jadi kalau mainnya bagus sih menurut gue ya, kayak depan itu kalau lu bisa cari tau gitu.
sini ada semua 2 tahun ini ada yang masuk ke Indonesia. Sakit malu, pas lengkap juga cuma malu dong, sakit juga guys.
biji itu gitu aja males cok. Gua harganya 22 sini cok. Ketemu angkat modal begini mending gua jalan kaki sumpah. Di dalam angkot pengap cuma setelah 20 biji. Bener guys. Setelah gue membahas mengenai BHD yang membuat keresahan bagi orang-orang di Indonesia ini dan menimbulkan kemarahan bagi orang Indonesia sendiri, efeknya bakal kemana-mana. Pemerintah Indonesia pun akhirnya angkat bicara mengenai fenomena BHD di Jepang ini. Nah, lalu, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait kehadiran BHD di Jepang ini? Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Halo, geng! Welcome back to Kamachiri. Sekitar satu bulan lalu, gue pernah membahas mengenai seorang warga negara Indonesia yang menjadi karyawan magang di Jepang, tapi justru dia melakukan aksi kriminal dengan cara merampok perempuan Jepang sampai membuat perempuan tersebut mengalami luka. Berita itu tujuannya sangat memalukan, terutama bagi kita orang-orang Indonesia, yang mana dari framing pemberitaannya itu seolah-olah mengatakan ya orang Indonesia itu ya begitu deh kalau bisa ngomong. Ya, gara-gara satu berita itu kita semua orang Indonesia harus menanggungnya. Nah, kalau kalian belum pernah dengar tentang berita itu, kalian bisa cek video ini. Dan yang gilanya di dalam kasus itu adalah habis ngerampok dia cuma dapat uang sekitar 62.000 rupiah dalam mata uang Jepang gitu. Nah, video kali ini gue bakal bahas lagi tentang fenomena yang hampir serupa, tapi kali ini pelakunya nggak satu orang, melainkan banyak alias berkelompok di sebuah komunitas. Tapi di pemberitaan ini disebutnya bukan komunitas, gitu, tapi lebih ke gangster. Yang mana anggotanya merupakan para migran Indonesia atau para TKI Indonesia yang bekerja di Jepang.
Gen Labs Watermelon Bubble Gum. Sebentar lagi Gen Labs juga bakal ngeluarin varian rasa baru. Jadi tunggu aja, yang belum nyobain varian Watermelon Bubble Gum bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan hari ini, yaitu keberadaan game migran Indonesia yang meresahkan di Jepang. Jadi berita ini sempat viral di media sosial, dan tim Kamajiri sendiri itu udah sempat membahas tentang hal ini, posting beritanya di akun Instagram kita, kalian bisa cek langsung. Nah, pada awal mulanya, gangster migran Indonesia ini viral berawal dari akun X. Jadi ada sebuah akun X dan user name @minaku_1 yang speak up soal keberadaan game migran Indonesia ini. Namun ketika gua cari gitu ya, mendalam kasus ini gitu, ternyata akunnya kayaknya udah hilang. Jadi gua mencoba untuk mencari akun X lainnya yang akhirnya menemukan sebuah akun yang bernama Rex Hedge yang sempat men-screenshot tweet dari Minaku yang sebelumnya udah share masalah keresahan mereka ini. Awalnya dikatakan ya, Minaku satu itu membuat sebuah tweet dengan tulisan, beberapa oknum TNI di Jepang bikin resah dengan bikin game, ganggu ketertiban dan bikin orang susah lewat, kata kayak gitu. Nah, lebih lagi, aku malu kayak gini jangan sampai dibawa ke negara orang, kasihan warga Indonesia lain tempat menjadi kerebasnya. Nah, dikatakan si Minaku ini, jujur aja, gue sebenarnya setuju gitu. Jadi saat itu, Minaku satu juga memposting beberapa video, di antaranya ada sekumpulan orang yang menjadi anggota dari game ikan tersebut sedang berkumpul dan duduk di jalanan, yang kayaknya itu berlokasi di daerah Osaka. Duduknya mereka itu juga ngalangi jalan, jadi orang-orang gak bisa lewat gitu aja karena mereka duduk ya benar-benar persis di jalan setapak pejalan kaki. Gitu. Dan padahal lokasi tersebut adalah salah satu destinasi populer yang pasti banyak orang, yang gak cuma dari orang lokal aja, tapi juga dari turis mancanegara yang sedang main kesana. Jadi nyadang, dan ketika mereka lagi kongko-kongko di jalan tersebut, mereka juga membuang sampah sembarangan, gitu. Jadi udah kayak di kampung sendiri gitu. Dan di antara mereka, kan ada yang ngerokok, kayak aku dan ngerokoknya, itu mereka buang di jalanan. Padahal di Jepang punya aturan yang salah satunya adalah gak boleh buang sampah sembarangan, karena bakal didenda. Jepang merupakan salah satu negara yang terbersih lah di dunia, karena orang-orang yang disiplin. Tapi justru para migran kita yang berasal dari Indonesia yang mengotori perubahannya. Lalu kemudian, geng, ada video lain yang memperlihatkan dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan mengibarkan bendera. Nah, gue juga gak bisa baca dengan jelas itu bendera apa, tapi ada tulisan kayak sektor gitu, geng. Kalian bisa perhatikan videonya. Terus di video itu, bahkan ada tulisan apapun resikonya, saya tidak dirancang untuk takut pada manusia. Wah, kata-katanya benar-benar kata perlawanan gitu. Dan kemudian, ada satu video lagi yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan hoodie dan masker sambil mengangkat senjata tajam yang cukup panjang. Dan senjata tajamnya itu ciri khas banget, ciri khas salah satu suku di Indonesia. Dan ini versi besarnya dan sering sekali digunakan untuk tawuran kalau di Indonesia. Di video tersebut, bahkan ada tulisan yang ditulis dalam bahasa Jawa. Yang kalau gue artikan, kurang lebih kayak gini. Padahal niatku baik loh, diem, merhatiin kamu. Tapi kok katamu aku gak berani sama kamu, itu gimana ya? Nah, maaf ya geng, mungkin ada kata atau kalimat gue yang salah dalam mengartikan. Kalau ada yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, aku Minaku satu juga memberikan screenshot dari akun Instagram yang merupakan milik dari geng tersebut. Di sinilah kita bisa mengetahui kalau geng tersebut memiliki nama. Namanya itu aneh banget, menurut gue tuh kayak gak menakutkan sama sekali, tapi dia kocak aja. Namanya itu adalah pemuli harga diri. Jadi singkat dengan PHD, bisa kayak pizza ya, pizza harga diri ya. PHD gitu ya. Kalau kita cari di pencarian Instagram dengan mengetik pemuli harga diri, ternyata ada dua akun yang menemukan. Yang satu pakai underscore, ya single underscore gitu ya. Dan ada juga yang pakai titik. Tapi kayaknya yang asli itu yang pakai titik, geng. Soalnya followersnya itu udah banyak, sekitar 11,5 ribu. Nah, tapi geng, selain PHD di Jepang, di Instagram tersebut ternyata ada beberapa geng serupa yang berlokasi di Indonesia. Nah, cuma sekarang kita berfokus yang ke PHD-nya aja ya, yang ada di Jepang dulu. Mungkin yang Jepang cabangnya gitu, geng. Kalau kita lihat dari screenshot di tweet Minaku satu, Instagram dari PHD Jepang ini ada highlight dan postingannya juga. Hanya saja waktu gua buka Instagramnya lagi, postingannya udah nggak ada, geng. Dan highlightnya juga cuma satu. Jadi akun aslinya itu udah dinonaktifkan. Lalu kemudian, geng, ada satu screenshot dari tweet yang ditulis oleh akun Minaku satu ini yang menuliskan tentang update terbaru untuk menjawab keluhan netizen dengan kalimat bukan kami tidak bisa, hanya saja kami tidak tega. Serta memposting sebuah foto yang diambil dengan tulisan yang sama, yaitu bukan kami tidak bisa, hanya saja kami tidak tega. Karena gua nggak bisa melihat dengan lengkap tweet tersebut, jadi gua nggak tahu nih maksud sebenarnya dari tweet apa, geng. Ya mungkin kayak gini, asumsi gua doang nih. Sudah ada pihak yang mencoba menegur PHD Jepang ini, cuma jawaban yang diterima justru seperti itu. Nah, bukannya nggak bisa, tapi nggak tega. Karena kalau kalian sempat membaca tweetnya, sebelum hilang, bisa nih tambahkan informasi di kolom komentar, geng. Karena ketika gua bikin konten ini, udah banyak yang hilang. Terus lagi itu, geng, aku bikin aku satu sempat memberikan foto para anggota dari PHD Jepang yang memakai kaos lanjut mereka dan memakai bendera yang terus diambil oleh mereka di belok sebuah stasiun yang ada di Jepang. Kalau lihat itu, ternyata tidak mereka
pemerintah Indonesia yang ada di Jepang. Nah, imbauan yang dibagikan oleh KBRI Tokyo ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi siapa saja yang ada di Jepang untuk bisa berlakuan baik. Nah, ini kan udah parah banget, geng. Sampai-sampai KBRI harus turun tangan. Itu artinya keberadaan dari gangster PMI ini itu benar-benar sudah mengkhawatirkan. Pihaknya juga mengimbau agar PMI mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka berkunjung. Nah, makanya pengingat tersebut itu buat orang-orang Jepang yang tadinya mungkin tidak tahu keberadaan PMI ini menjadi tahu dan sangat was-was dengan keberadaan dari PMI ini. Terus selain Kemenlu dan juga KBRI Tokyo, Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia atau yang disingkat dengan APBI itu memberikan respon atas kabar hadirnya gangster PMI ini di Jepang. APBI itu meminta agar para oknum pemagang dan pekerja migran Indonesia atau disingkat dengan PMI jangan mau terlibat dalam pembentukan geng tersebut karena ini benar-benar meresahkan warga Jepang dan harus diberikan sanksi kepada setiap orang yang ikut di dalam geng tersebut. APBI juga memberikan imbauan kepada pihak pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan juga KBRI yang ada di Jepang untuk segera mengambil tindakan kepada geng tersebut agar kejadian ini tidak terus meluas dan tidak terulang di kemudian hari. Karena ini bisa aja nanti bakal terbentuk geng yang baru lagi. Nah, namun berdasarkan informasi dari pihak KJRI Osaka dikatakan kalau nggak ada geng kriminal sepertinya tersebar di media sosial katanya. Nah, dikatakan ya informasi ini didapatkan karena KJRI Osaka sudah melakukan pengecekan terhadap komunitas WNI yang tersebar di berbagai kota di Jepang dan ternyata di sana di Osaka belum ditemukan adanya geng seperti itu dan sepengetahuan KJRI Osaka komunitas WNI yang ada di sana selalu melakukan kegiatan positif dan menurut Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka yang bernama El Afatona itu dikatakan kalau memang benar video yang beredar di media sosial itu adalah warga negara Indonesia yang sedang berkumpul di Osaka dan mereka datang dari berbagai kota yang ada di Jepang. Mereka duduk di jalan itu diduga karena mereka sedang melayani liburan obon katanya kayak gitu. Dan kemudian terkait video yang memperlihatkan seorang pria yang mengenai curi Afatona ini mengatakan kalau dia yakin video tersebut bukan diambil di Jepang karena pemerintah Jepang sendiri memiliki peraturan ketat mengenai kepemilikan senjata tajam. Nah, hanya saja pihak dari KJRI belum mengambil tindakan kepada oknum WNI tersebut karena belum adanya laporan dari pihak kepolisian dan warga setempat. Selain itu, KJRI juga mengatakan bahwa pihaknya merasa kesulitan untuk menghubungi WNI yang terekam di video tersebut. Namun KJRI tetap mengupayakan untuk berkomunikasi dengan komunitas WNI yang ada di Jepang dan alat setempat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian viral ini. Jadi Jepang ini sangat ketat memiliki senjata tajam. Itu kita juga bertanya-tanya. Oke, meskipun gangster yang satu ini namanya itu adalah PHD atau penyangannya pemuli harga diri, tapi banyak orang Indonesia yang justru menganggap apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sesuatu yang justru menjatuhkan harga diri orang Indonesia, terutama di mata orang Jepang. Tapi sebenarnya, geng, nama itu tidak hanya sekedar nama, tapi ada makna dan tujuan tersendiri. Kenapa mereka memilih nama seperti itu untuk menjadi nama gangster mereka? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai asal usul dari geng pemuli harga diri ini atau PHD dan apa hubungannya PHD di Jepang dengan PHD yang ada di Indonesia. Kita bahas. Apa itu? Apa itu? Jadi, geng, gue menemukan sebuah trik yang ada di Amdex yang menurut gue mungkin cukup menarik untuk kita bahas. Kalau kalian ingat sebelumnya, gue sempat menyebutkan kalau PHD ini berada di beberapa daerah di Indonesia. Ternyata ketika gue cari akun Instagram di Instagram, nah memang PHD ini ada kaitannya dengan beberapa geng yang ada di Indonesia dan hubungan juga dengan perguruan silat. Informasi yang gue dapatkan dari akun X dengan username @merchbrah, yang mana dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam PHD adalah para pekerja muda asal Indonesia yang sudah berada dalam fase mode joker. Kalau kalian pernah nonton film Joker, pasti gak asing dengan kalimat orang baik yang tersakiti. Nah, itulah yang dimaksud dengan mode joker tadi. Dan kurang lebih kondisinya, ini terjadi pada orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang, yang mana mereka sebenarnya orang baik, tapi ada sesuatu yang menyakiti mereka di sana. Nah, kenapa demikian dan apa kaitannya? Menurut tweet dari akun tersebut, dikatakan ini berhubungan dengan budaya bekerja di Jepang, yang mana para pekerja asal Indonesia ini selalu mendapatkan bully dan tekanan yang parah ketika bekerja, terutama di pabrik kerja mereka juga berlebihan. Bahkan parahnya sampai mengalami kekerasan secara fisik. Dan katanya, isu seperti ini sempat jadi banyak pekerja Indonesia yang curhat soal pahitnya mereka bekerja di Jepang dan diposting. Lalu kenapa bisa muncul PHD? Apakah ada hubungannya dengan hal tersebut? Dan apa perbedaan PHD di Jepang dengan PHD yang ada di Indonesia? Menurut akun dari Merchbrah tadi, PHD yang ada di Indonesia itu isunya karena motif ekonomi aja. Jadi UMR yang kecil, susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, walaupun sama-sama membawa isu dan nama PHD, tapi PHD yang ada di Jepang itu gak cuma mengangkat isu ekonomi, tapi juga mereka mengangkat bagaimana aksi bully yang selalu mereka terima dan mereka dapatkan di lingkungan kerja. Lalu bagaimana nih kok bisa tiba-tiba PHD ini terbentuk? Dikatakan kalau ada semacam perguruan atau perguruan silat yang sengaja didirikan agar silat bisa diajarkan kepada orang-orang yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Nah, orang-orang yang akhirnya belajar dari perguruan ini bisa menjadi seseorang yang disebut dengan kesatria. Dan perguruan ini ternyata pusatnya di Jawa Timur, mana hampir di tiap desa Jawa Timur pasti ada perguruan silat seperti ini, sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat di sana. Nah, bahkan di desa itu ada gapura yang disertai dengan simbol perguruan silat tersebut. Jadi, di antara banyaknya anak muda yang tergabung dalam perguruan silat, ada sebagian kecil dari mereka yang kemudian untuk PHD. Hal ini terjadi karena persamaan asal daerah dan merasa bahwa mereka senasib ketika berada di Batawan. Nah, lalu, tim pemulihan diri ini bagi mereka adalah sebuah cara untuk memulihkan harga diri mereka yang seperti sudah diinjak-injak dengan cara bertindak seperti Joker. Jadi, seseorang yang pada awalnya adalah orang baik tapi menjadi jahat karena mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan sebenarnya, PHD ini sejak awal itu tidak ingin mencari masalah, tapi memang mereka berkelompok dan show off diri mereka agar ada sesuatu yang bisa mereka banggakan. Dan mereka tunjukkan ke orang-orang. Mereka juga sebagai sebuah kelompok yang terkena dampak dari praktik kapitalisme yang sudah mengangkat kuat di Jepang, ditambah dengan rasisme yang sering dilakukan oleh negara Asia Timur terhadap sesama orang Asia. Dan ada juga rumor yang mengatakan kalau mereka ini berperan sebagai organisasi yang disebut dengan Sundu Serikat. Ya, kalau gue coba jelaskan secara sederhana, organisasi Sundu Serikat ini adalah kelompok atau organisasi yang mengikuti struktur dan fungsi dari serikat pekerja. Tetapi sebenarnya kelompok tersebut bukanlah serikat pekerja yang sah atau resmi. Dan ini yang dipegang oleh semua kelompok PHD, tak cuma yang ada di Jepang, tapi juga yang ada di Indonesia. Dan jadi mereka ini tidak sekedar biar tertentu itu aja, mereka punya filosofinya tersendiri. Walaupun sebenarnya PHD ini dianggap berperan sebagai organisasi Sundu Serikat, tapi ini cuma rumor karena tidak pernah ada keterangan jelas apakah benar demikian atau tidak. Tapi isu yang mereka bawa ini nyata terjadi di Jepang dan banyak dialami oleh orang-orang Indonesia. Bahkan gak cuma orang Indonesia aja, bisa jadi juga dialami oleh para migran dari negara lain yang bekerja di sana. Dan hubungan antara PHD dengan perguruan silat menurut akun Merchbrah tadi bisa dikatakan cukup relevan karena sifat yang dimiliki oleh orang yang pernah belajar silat pasti memiliki jiwa kesatria atau jiwa kepahlawanan. Nah, memiliki sifat persamaan yang tinggi dan tahan kepada sesaji serta orang gada. Berawal dari itulah kemudian tergeraklah mereka untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat dengan banyak anggota di mana isinya adalah anak-anak muda yang bertemu karena memiliki nasib yang sama, yaitu diperlakukan secara tidak layak dan tidak mengenakan ketika mereka sedang bekerja di Jepang. Jadi ibaratnya itu kekerasan itu berdasarkan hati gitu. Dan mungkin karena mau menampung lebih banyak orang lagi dan agar tidak terlihat eksklusif, akhirnya mereka ini membuat sesuatu yang lebih cocok dengan anak muda sehingga bisa membuat subkultur baru yang tadinya mungkin hanya bisa dilihat bagi orang yang pernah belajar silat, sekarang bisa menjadi orang-orang yang gak pernah belajar silat namun punya nasib yang sama. Nah, mereka berkumpul di sana dan karena punya banyak anggota, akhirnya mereka pun diikuti oleh beberapa daerah lain. Nah, namun geng, ada netizen yang bernama Panji Gedor yang merespon tweet dari Merchbrah ini dengan mengatakan kalau PHD ini adalah sebuah komunitas dari salah satu perguruan silat. Nah, sini perguruan silatnya gue gak bisa nyebutin ya karena takutnya nanti malah ada hukum dan ya dianggap tidak hormat gitu. Dan PHD ini dikatakan itu berdiri sudah agak lama, sama dengan komunitas silat yang gue maksud tadi. Nah, lalu selain itu geng, ada informasi lagi dari netizen lainnya, yaitu yang bernama Lili User yang mengatakan kalau informasi yang diberikan oleh Merchbrah ini agak menyesatkan katanya dan meminta kepada Merchbrah untuk memahami dulu doktrin yang diajarkan oleh perguruan silat. Karena kalau mereka sudah mencapai level tertentu, hubungan antara para anggota perguruan tersebut sudah seperti keluarga. Tapi ada juga netizen dengan username X yaitu @flamdi yang mengatakan kalau dia pernah ngobrol sama salah satu anggota PHD, jelaskan mereka bisa membentuk PHD karena berasal dari daerah yang sama dan menjadi anggota dari perguruan silat yang sama. Dan alasan mengapa diberi nama pemuli harga diri karena mereka semua memiliki latar belakang dari kalangan menengah ke bawah, katanya kayak gitu. Mereka ini
merantau untuk menjadi TKI karena ini menekan harga diri mereka yang mana mereka yang berasal dari desa sering disepelekan, sehingga kalau mereka bisa bekerja di luar negeri ada sebuah kebanggaan yang bisa mereka tunjukkan kepada tetangga atau masyarakat yang ada di desa mereka. Dari informasi begini yang gue dapat ini ya, dikatakan nih kalau Kepolisian Nasional Jepang saat ini sedang berencana untuk membuat satuan khusus untuk ormas-ormas Indonesia yang ada di Jepang karena kasus yang ramai di media sosial ini berkaitan dengan gangster PHG tadi. Nah, jadi jangan sampai aksi mereka ini mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga Jepang sendiri. Sebenarnya kasus ini juga sudah berkaitan dengan bagaimana mekanisme dari lembaga penyalur kerja atau LPK, UMIAI dan sebagainya. Intinya, lembaga yang memang mengurus untuk tenaga kerja dari luar Jepang itu sebenarnya juga harus bertanggung jawab. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai gangster migran Indonesia yang bernama PHD yang ada di Jepang tadi. Yang mana isunya dikatakan mereka ini sampai membuat keonaran. Entah ini beneran terjadi atau ini cuma isu yang sengaja diciptakan. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini cukup meresahkan. Gak cuma bagi warga Jepang, tapi juga bagi kita orang Indonesia karena ini sangat memalukan. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nilai transaksi aset kripto di tahun 2021 sudah 859,45 triliun. What? 800? What? Oh, ya, Indonesia itu aja. Nah, nilai transaksi itu sama dengan kayak lu masuk terus lu jual terus masuk lu jual, duitnya semua itu aja udah mau dihitung nggak nyampe segitu sebetulnya. Sama kayak waktu aku resip aku sendiri ya guys ya, itu di tahun 2023 aja aku padahal nggak punya aset lebih dari 6 juta, yang minus itu sampai 4 juta something, surplus dengan angka 2 juta something lah ya. Dengan modal segitu, aku dapat ditafsir membayar pajak 1,1 jutaan kalau salah. Dengan nilai transaksi itu 122 juta. Jadi nilai transaksi itu kayak lu keluar masuk, nah itu. Yang mana kalau misalkan lu diem aja, uang lu mungkin 6 juta kali 5, 30 juta something. Tapi karena gue bolak-balik, nah itu. Jadilah 122 jutaan ya. Hai murid-murid sekolah sukses, yes, kembali lagi to another episode of sekolah sukses. Dan di sini seperti biasa, kita akan ngobrol sama mentor yang luar biasa, yang pastinya akan mengajarkan kita definisi sukses yang sebenarnya, dan mungkin mengajarkan kita trik-trik sukses yang tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Sekarang ini agak sedikit berbeda karena gue memanggil dua mentor. Dan mentor kita kali ini benar-benar kayaknya paling ngerti banget soal yang namanya kripto. Gue pengen tahu bagaimana kita bisa sukses melalui kripto. Yes, di sini udah ada Bapak Kasan dari Kepala Bapepti. Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan di sini juga udah ada Pak Rubi dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Nah, mereka berdua ini, kayak gini ya, kripto itu kan kayaknya agak sedikit. Mereka berdua ini collab fix. Oh ya, selanjutnya lagi di part. Guys, kebelotan ke WC ya, guys. As soon as, bye guys.